Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya channel Tutorial Office, video pembelajaran tentang Microsoft Office. Pada channel ini berisi banyak video yang membahas tentang Microsoft Office. Di antaranya ada Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Pada video ini saya akan membahas cara membuat tanda tangan pada Microsoft Word di HP Android tanpa scan tanda tangan. Artinya kita menulis secara manual dengan HP Android kita. Nah, pada video kali ini saya sudah menyediakan file di mana file tersebut adalah CV atau curriculum vitae. Di mana setiap CV itu di bagian bawah terdapat kolom tanda tangan yang nantinya akan kita buat tanda tangan di bagian kolom tanda tangan di bawah. Langkah pertama, silakan kita tekan segitiga di bagian bawah. Kemudian di bagian beranda kita klik lalu klik gambar. Setelah itu kita pilih gambar dengan mouse atau sentuhan. Kemudian kita pilih pena. Setelah itu kita pilih warnanya. Saya menggunakan warna hitam. Kemudian ketebalannya kita atur sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang setengah tebal. Oke, setelah kita pilih semua lalu kita goreskan tanda tangan menggunakan layar sentuh di HP Android kita. Baiklah teman-teman, ketika kita sudah membuat tanda tangan, kita bisa mengeditnya secara langsung atau bisa langsung dengan menyimpannya. Apabila kita membuat tanda tangannya kurang rapi, kita bisa mengulangnya dari awal. Intinya ketika kita menyentuh dengan tangan kita, itu goresannya tidak begitu bagus. Artinya tidak bisa lurus, berbeda dengan menggunakan ballpoint sentuh ya. Baiklah teman-teman, ketika sudah membuat tanda tangan seperti ini, silahkan kita save. Ketika kita sudah save, maka dokumen tersebut siap untuk kita kirimkan ke HRD ataupun instansi yang akan kita kasih biodata diri. Baiklah teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk berlangganan video terbaru dari Tutorial Office.